Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin bertepatan ben awal bulan rukyat nikah dari Penggalan hadir. Alhamdulillah. Sobung halangan. Nikah saya dari Tebetah. Langsung wigi tosaos. Saya pertama ini ke markas nikah tempat saya dilakukan rukyat ning Ambet Telanakan Mekasan. Lintang tempat min peto derajat 13 menit 2,2 detik lintang selatan. Mun lintang selatan tanda nemin mun lintang utara plus ini kan makita ibrine plus pada. Terus bujur tempat ini kah 113 derajat segemi menit 2,2 detik bujur timur. Ketinggian tempat ini kah 1 meter dari permukaan air laut. Jadi dari aing ini kah tempat kita melakukan rukyah ini di atasnya 1 meter. Terus waktu ijtima ini konjungsi hari Jumat aslinya beri cuma nikah hilalah tak mencukupi anon imkan rukyat target tetih mangken. Batas imkan rukyat nikah hilalah 3 derajat terjadi pada jam kol petobles nikah lemak 18 menit 37 detik WIB waktu Indonesia bagian barat tanggal 23 Desember 2022. Terus tinggi matahari saat terbenam nikah 0 derajat 52 menit 32 detik. Jadi tinggi matahari saat terbenam nikah dari dari daratan nikah 0 derajat 52 menit 32 detik. Terus waktu terbenamnya matahari nikah compet dan matahari jam lema lebet petobles terus beluk detik WIB tinggi hilal hakiki dari ufuk nikah 12 derajat 37 menit 25 detik. Jadi hilal makin ini kah teki sarah tempeng seri berin mon seri berin nikah beberapa bulan yang lalu nikah tinggi hilal 8 derajat nikah pon ketelak tanpa teleskop jadi dengan mata telanjang tapi makin ini kondem tak tentu cukain. Terus tinggi hilal mar'i dari ufuk ini ke 12 derajat 0 menit 27 detik. Waktu terbenamnya hilal ini ke sehubungi hilal terjadi pada jam 18 menit ini ke jam 6 lebet 5 lebet 10 detik WIB. Terus lama hilal di atas ufuk ini ke hilal saya pas ngomber ni ke cuma tak dapat 1 jam cuma 48 menit 1 detik. Terus jarak matahari dengan bulan nikah 3 derajat 52 menit 52,30 detik. Letak dan posisi hilal nikah di sebelah selatan matahari sejauh 6 derajat 17 menit 24 detik dalam keadaan terlentang. Cahaya hilal 0,479 jari. Kesimpulnya ijtima terjadi pada jam 17 lewat 18 menit 37 detik hari Jumat pon. Jadi
tanggal 23 Desember 2022. Anak PJT Manmi beri soalah seberi nikah aslinya seberi cuma derajat apa hilal nikah tidak mencapai 3 derajat, tidak mencapai target minimal imkanur rukyah. Tinggi hilal pada hari Sabtu sore makin nikah 12 derajat 0 menit 27 detik. Melebihi 3 derajat maka awal bulan terjadi makin hari Sabtu. Kiwon. Sinika kesimpulannya.